Mana ganti Nabi dia bolak balik gak ada utang. Nah orang tamu dia dihormat. Padahal Nabi gak ada utang. Nanti kabundut itu di rumah orang tenan dia Nabi nanti kabundut niku diutang dengan tiang Yahudi. Min alamatit tiba'il hawa al-musaro'atu ila naf'afilil khairat wa takasulu anil qiyam bil wajibat. Subhanallah. Aku Nabi Syuhudika ya Allah. Min alamatit tiba'il hawa iku setengah sangking alamate anut hawa nafsu. Min alamatit tiba'il hawa iku setengah sangking alamate anut hawa nafsu. Al-musaro'atu te cepet-cepet bergegas ila nawafilil khairati maring keapian sing sunat. Ila nawafilil khairati maring pira-pira keapian sing sunat utawa kesunatan-kesunatan keapian. Tapi wataka sululan arasarasen anil kiami sangking jumeneng bilwajibati lan pira-pira barang wajib. Di alamatnya barang ora bener itu nak dijak sunat itu semangat, nak dijak wajib marah sarah. Jadi suwis paling angel jajar wali songo sowon, tapi nak dijak sholat fardhu itu apa teh gak karuan. Yang kira kulo nu birang-birang ngoten nih. Nak sholat itu sholat kabeh jumatan orang. Sing karuan wong awam ini ku nak itu sholat, nak jumatan, boten. Ya wali songo seneng, tapi nak anut wali ini ngurmat umat ora seneng. Jadi semacam-macam lah. Boleh alamate nuruti hawa nafsu, nak dijak barang sifat sunat itu seneng. Tapi nak dijak barang wajib. Wah ini peringatan gitu dengan gitu. Terus nak anut wong nakal tobat, jadi kulo nganti sani gitu bingung. Wong nakal sing tobat itu rata-rata milih istighfar ambek mujahadah. Nak kon jaluk sepuro atau nyaur utangi atau jaluk sepuro sing dadi korban iku ora wani. Padahal cara sing wajib awal iku wong tobat iku jaluk sepuro sing dadi korban atau nyaur utang sing dadi kewajiban. Tapi rata-rata ya ora ambil istighfar mbek sing ora penting-penting. Iku repot. Nak mbok lara iku terus nguk mutung ra tobat ya repot. Mbok barno ya kliru piye ninggalo bareng napa? Wajib. Mulane angel-angel wong dadi ulama nek ngoten niku jeneng bingung fatwa-fatwa. Kita iku ngerti watake wong niku. Misale ngaten yo wonten liyang nate nyolong. Nyolong wedhus lan misale kados teng desa-desa. Kepengen tobat terus sampe ning masjid tukang sapu. Nate tanglet kula. Gus kula pokoke tobat. Tapi nek kan njaluk sepuro to kon ngaku tepa bocah. Lan isin nyaur wedhus ya boten. Tapi nek kan nyapu masjid e jek enteng lho. Lha itu kan repot kita sendiri dihitung-hitungan nak nganti ndeknya ndekne kondo terus ditangkap polisi ku ya repot tenan kok orang bosen tobat. Tapi nak ra kondo soben dituntut ning akhirat dhewe sing wajib pertama balik no rabbul mazalim ya balik no apa sing nate ditoli. Ya tak kandhen ya jane ono akal-akalan ya rada ngakali malaikat tapi bener. Bir. Wong guru kine pira sahur karo. Iki apa? Jadi tapi sementing kita sebagai wong alim, sebagai ulama, sampean sebagai kiai tetap fatwa. Pokoknya sing wajib sih. Jadi pokoknya sing nopo wajib sih. Tapi gak jauh terlalu fanatik biar fatwa iki perkara nih guys. Kulo ngerti guru-guru kulo, bapak kulo, kakek kulo ya ada tinggal dan ini. Kalau nyuwun sewu kulo diutang 10 juta. 10 juta itu mestinya wajib tak sahur. Nah, kemudian ono tamu. Ono tamu itu misalnya aku biayain dek 1 juta. Iya saja tiung soleh-soleh di sini ya tetap hormat tamu dek 1 juta. Karena contoh di kewajiban utang 10 juta. Lalu mulane orang-orang fatwane ulama yang ingin kitab kecuali kudu dikoreksi di ahwale ulama lokal perkara ini. Umpam mengunut tenan berarti ingin ono tamu barno. Yukai tamu kan sunat. Aduk dia tak tabung gue nyawur utang. Ono tamu nih barno menek yukai tamu kan sunat. Sewajib kan nyaur utang, itu ya sabeng itu repot, itu ya pengeran, itu mulanya jadi kiai itu repot, itu ada tek, mulanya ada ekstremis itu mau buka percaya tek, orang percaya perilaku mulanya kan di Nabi dia bolak-balik gak ada utang nah ada tamu dia dihormat padahal Nabi gak ada utang
nanti kabundut itu nirung ana tenan yen Nabi nganti kabundut niku diutang teng tiyang Yahudi. Tiyang Yahudi tenan niku. Utang mbek wong Yahudi ra dipercaya padahal Nabi kudu nafakoi saat itu istrinya bidani jenis macam beberapa kilo beras ada orang mriki. Ketika wong Yahudi jaluk jaminan dari kanji Nabi anak amin sama aku itu langitnya percaya aku masuk kira percaya jadi aku cara orang Islam aku Yahudi akhirnya dikai gadian baju perang baju rompi perang Yahudi ini gelap walhasil Nabi nganti kabundut itu ninggal roh ini dia ninggal nopo roh ini aku dari kiai-kiai alim Jawa anak Nabi ingatan Nabi itu yang sunai manusia ini tinggal ngutang mantu itu isin. Padahal Nabi dia mantu itu kerupannya di Tidak Usman. Tapi sunnah itu uang utang mantu itu. Ya jauh anak diri gampang. Mereka ini dari Usman itu terkenal juga. Mereka kok mertua yang nganti utang. Yang Yahudi. Uang itu orang itu mengkiri. Sunnah menu utang mantu itu. Isin. Nah, saya kira ada uang itu tadi isin. Utang mantu itu gelam, itu ya gelam. Itu tadi isin. Orang kena dikias. Orang di sini isin orang kena apa? Dikias. Dia sing ono pangeran kerja. Sono mati di hutang. Niku repot padahal kelar nyaur. Tapi yang ono iku pangeran. Ora ono mati sing gak di hutang. Mumle wong suka-suka malah catatane wae aja. Cuma kadung darani suka. Mulane ketika Imam Nawawi tembene sarah muslim niku ono tenan. Nabi niku nate badhe nyolati jenazah. Mumpun tidak kok ngarepe Nabi. Mun badhe takbir Nabi tangkap. Alaihi dina. Apa dene diutang? Kalau na'am dinaron. Ya duwe utang 2 dinar. 2 dinar itu ya mun katan ya kalau nanti ngitung 1 dinar 4,2 gram. Ya 4,2 gram. Berarti nak kali dinar 8,4. 8,4. 8 ya. Nah 1 dinar itu tolong atas saya berarti 1 gram itu tolong atas saya berarti 4 dinar sekitar pintu nih. 1 juta kali atas ya. 1 juta kali atas berarti meh patang juta gitu. Patang atas ya. Bener? Kali juta lagi, kali juta. Walhasil Nabi itu sempat ngendikan. Wah itu sebenarnya dituntut dengan akhirat. Aku mau nyolati. Balik kanan Nabi juga dikuntur. Tapi terus kalau kau tadang ngendikan. Kulau sinyaur ya Rasulullah. Kulau sinyaur terus Nabi balenin sholat. Barang baleni sholat, imami Nabi. Batu imami, batu ini nunjukkan nak betapa pentingnya barang wajibnya urutang ni. Padahal sahabat dia menaik sering mayoran. Sarana tamu ya disugai. Barang Nabi Dino diudang kota ada. Dino. Dah kota ada, terus buat sahur utang. Barang yang sahabat penting kalau senyawur. Sahabat ya, dah usah enak itu. Pokoknya. Nah, walhasil Nabi tersodok. Ketun dia nyolati. Sahur lagi aku sing roh, nak wong itu dia diazab. Akhirnya kota ada, santai nih saya ini, sahur aku nabar nyawur. Kota aku dari rasa, santai nih saya ini. Di sahur, sekarang di sahur. Nabi ngintikan, Alhamdulillah, garuda hadal mayit. Alhamdulillah, saya ini kulitnya mayit, gue sadem, mereka utangnya dibibas. Nah, dari ekstrim-ekstrim ini, kemudian Kiai Jawa mau ngakali itu. Sing tukang ziarah yang ngakali itu. Kalau berkali-kali lepas jenazah buat nanti istival tengen, nanti mereka usum gak. Nama naik wonten hak adami dengan bebas nabi gue. Saya mungkin gue gak sih ngutangi. Amalan itu kalau beberapa kali lepas jenazah rasa istiqlal kita kalau dia ikut gue buatin istiqlal. Pasti kalau bebas nih. Saya mungkin gue rasa ngutangi serono guna nih om. Dia nak menaik wonten hak adami menaik amprat dia nuntut waris menanti enteng diri dan nabi buat dari negara. Adal mereka yang tidak ngutangi. Nah, makanya tapi apa Kiai Jawa? Kiai Jawa mau nyiasati dan itu diambil alih ahli Allah mati. Tapi Nabi ini wong akeh, Nabi jambak pas kabuntut diutang. Dan itu juga tidak selalu Nabi melakukan itu. Makanya kata Imam Nawawi, Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Aku itu rasa nyolati, tapi gue nyolati. Mulanya jadi ijma'i ulama ahli sunnah, nah ada orang kendat mati. Sing zaman Nabi yang hadis soheh Nabi Rakerso nyolati, tapi Nabi sempat ngendikan, sholu ala sohibikum, kadulur miki, sholati. Mulanya jadi ngendikan Imam Nawawi,
nak onong mati kendat atau mati mungkin oplosan. Kemana cara saja mati mungkin apa? Oplosan. Iku kiai Hindu El Jonyolati na itu. Penjadi terapi wong iku menjauhi mati kendat, mati oplosan. Tapi wajib ngongkon wong liya atau santri kau nyolati. Guiling-gilingan piyewai wa injana wa insaroko nak min ahli syahadah kudu di sholati. Lainnya rin baju beri bambu masyur nak wong ngakal mati baju beri mentolo. Kau itu ngasih nyolati nak aku rapan terus. Tapi baju beri yang kena moka. Ya karena ini tengah-tengah nak nganti ke idu yang nyolati kok. Alah jute ke kok. Nyolati, tapi nak orang nyolati kabeh jadi syariat sing elek wong Islam mati kok ora disolati. Bagian kula nate 7 kilo dari daerah saya itu ada ustaz mbuh gua pirhitungan iki wong mati niku ora karo-karo wae. Bae walase ana wong rada saleh saleh tenan nak jenenge mati niku kendhat ora ros berarti. Wong sak desa ora wani nyolati. Bar wong alim-alim pun nyolati mok siji loro perkarane. Wong kedhat kok wong alim-alim malah nyolati. Padahal wong alime berarti kepentingan wiling-wilingan nak mati Islam itu kudu di salat. Tapi aku tuh yang wong telu. Nyuwara, ngono jadi protes wong akeh. Mati kedet di salat. Padahal gene wedi be pangeran perkarane aja sampai wong mukmin mati ora nopo di salat. Lha soal dadi nabi riyen teng hadis muslim nang hadis sahih nyolati mergo wiling-wilingan sebagai terapi. Tapi Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum nopo sallu ala sahibikum. Keling-eling itu di peringatan di jenengan dan angel ya. Jadi ulama, jadi kiai ku angel. Nopo beberapa perhitungan. Yang jelas pastikan dawe ulama jeneng kitab itu dudu koreksi di akhwali ulama lokal. Orang-orang ulama kabe diutang, kabe kiai diutang. Tapi ya tetep aja nyangoni santri, orang kurang ya dikei duwe. Orang tamu dihormat, orang-orang jeneng praktek. Semuanya ini ya, buatin sakit kula hormat. Kutu-kutu kalau hormat di nanti orang atas saya, kalau gitu utang tonggo toko ini satu seket. Nah, di sini nyawur apa? Utang ya, orang ngomong ikan nanti ngulir. Ya, biasa ya. Ya, biasa ya, artinya utang ya, ada anggaran. Nah, wakil ya, kaya rapi ya, ada apa? Nah, ini ada orang tobat, seneng istighfar, ya, barno. Nah, ada orang tobat, seneng nyapu masjid, ya, barno. Ojo, kok, bakso, ngelakoni barang wajib. Aku yakin ngepes. Karena di depan tangan ketemu uang, sing tahu dicolongi, tetap. Iya betul, kira-kira pantangan betul, pantangan. Semalam nanti kan Imam Syafi'i nak onot tek nego nih kitab, iku gua fahami nganggu ijma'i ulama sini jauh. Rekpiwe sing urip gua sing duwe tanggung jawab cara neng lakoni syariat. Kalau kali malas sing urip gua sing roh tanggung jawab cara neng lakoni syariat. Nah, nak wong eskap pun tuh semua nanti kan, nak ono wajib bertentangan bek sunat ku timal wajib. Nanti kan onot tek. Ada misalnya kayak duwe utang 500.000, wayahe nyaur dino iku, terus sing rono iku gurumu, utawa wong tuamu, utawa dulurmu kandung, sing buta sangu, utawa pantese disangoni, mau kalung 100.000 ya rasa, terus rabu sangoni blas, wah nyangoni wong tua iku sunat, ngau utang, wajib repot si rono, iku rono setengah tengah, 400.000 sahur rono, sing 100.000, gak nono santri-santri sing raiso mulai, nggak tahu kau pangeran. Tapi orang disik no wajib, nah pengiran nak rata kau ngono, lu ngerti pengiran rata kau tak kau ngono. Faham gitu, terus ini min alamat kita ilhawa al-musaro'ah ilana wa filakhirat wa takasul anil qiyam bil wajibat.